Minta kanan, Grat. Tegak, Grat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Mudahkan dalam melaksanakan pembelajaran dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sebelum kita belajar, Pak Guru akan mengabsen satu persatu kehadiran panjenengan. Yang pertama, Budi Cahyono. Eka Wulandari. Angga Mustafa. Amir, hadir Pak. Nyimas Fatifa, hadir Pak. Diana Anggraini, Rosita. Anak-anak sekalian, setelah kita belajar tentang pengertian surah Al-Falaq, mengartikan dan sebagainya, Bapak Guru mau bertanya. Coba nanti siapa yang menjawab tunjuk jari ya. Surah Al-Falaq artinya? Coba jawabannya apa? Benar? Kasih upload. Yang kedua, surah Al-Falaq berjumlah siapa? Oh, monggo. 5 ayat benar? Benar. Surah Al-Falaq diturunkan di kota? Madinah. Alhamdulillah. Kemudian surah Al-Falaq pelajaran hari ini, mulai dari kita belajar surah Al-Falaq, membaca kemudian mengartikan serta memahami makna atau terjemah dari surah Al-Falaq, tentunya harapan kita kita bersama dapat memahami bahwasanya Al-Falaq adalah artinya Al-Falaq adalah waktu subuh, kemudian jumlah ayatnya ada 5, kemudian Al-Falaq diturunkan di kota Madinah, kemudian Al-Falaq juga mengandung arti dari kita supaya terhindar dari banyaknya kejahatan-kejahatan. Ada kejahatan tukang sihir, kejahatan makhluk-makhluk yang lain, kejahatan dari perempuan-perempuan tukang kubur. Nah, itu kesimpulan dari surat Al-Falaq. Mudah-mudahan anak-anak nanti rajin untuk bisa membaca surat Al-Falaq. Nah, untuk sekalian anak-anak kalian, sebelum kita pulang, anak-anak boleh berkemas-kemas terlebih dahulu. Sekalian, setelah kita
Bapak Guru mau bertanya, siapa di antara kalian yang sudah hafal surah Al-Falaq semuanya? Monggo, anu untuk maju. Langsung. Iya. Kasih aplaus buat teman kalian yang sudah melaporkan. Anak-anak sekalian, di pagi hari ini kita dalam pertemuan pertama ini akan belajar tentang surah Al-Falaq dan menjelaskan, yaitu tentang membaca, kemudian menulis, kemudian mengartikan, kemudian melafalkan bersama-sama serta nanti kita belajar tajwid bersama-sama. Sekarang kita buka bersama-sama yaitu materinya. Monggo dibuka. Sudah dibuka semuanya? Alhamdulillah. Nah, mari kita bersama-sama yaitu pertama membaca surah Al-Falaq bersama-sama. Mari kita baca surah Al-Falaq bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang, anak. Untuk malam ini saya tutup.
Kasih. Sudah kurang di. Enggak sebentar.